Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat output dari bilog yang sudah kita olah. Oke ya. Di video kemarin yang saya upload, saya sudah memberikan bagaimana cara mengolah data menggunakan bilog. Bagaimana cara melihat grafiknya ya di bilognya. Cukup mudah ya. Kita buka paket soal yang kita sudah olah, kita buka ya. Langsung saja pakai bilog ya, masuk di bilog, kita cari filenya di mana. Misal filenya di paket satu ini ya. Paket satu atau misal yang penting datanya sudah diolah dulu. Kalau misal paket terserah mau paket berapa. Ya. Misal di PL3 ya, PL3 saya buka. Misal saya buka PH3-nya. PH3-nya. Ya, nah, terus run-nya kan sudah bool sintaknya ini ya. Sebenarnya kita buka sepertinya ya, plot. Ini ya plotnya keluar. Ini matriks plotnya kelihatan ya. Oke. Terus ICC ini ya kelihatan. Next ya, ini per item soal ya, parameter ya, ini nomor 5, nomor 6, nomor 7 ini soal ya, jadi kelihatan ya, mudah ya untuk cara melihat outputnya di sini ya, di PL3, PL2 terserah ya, outputnya harus keluar 3. Ini untuk melihat plotnya ya. Nah ini ya grafiknya seperti ini. Close. Nah, oke. Ini ya untuk melihat grafiknya. Ability atau kemampuan ya. Kemampuannya min 3 sampai 3 kemampuan peserta didik. Ini ya. Seperti ini. Oke, mungkin itu saja cara melihat plot atau grafik di program Bilog. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.